Balik lagi di Valet Talks kali ini bersama Ugu Kribo. Bang, gua mau nanya-nanya nih Bang. Yeah. Latihan-latihan yang biasa. Oh iya ya. Abang mainin itu apa aja sih Bang? Ini kita pakai clean ya. Pakai clean ya. Oke. Okay. Biasanya jarang gua pakai itu. Ya ini kromatik. Kromatik. Oh, berarti pasti semua bisa kan? Oke, oke. Bang Pugu lebih buat senam jarinya atau fingeringnya lebih banyak kromatik. Kromatik. Ya, okay. Tapi ada variasinya. Oke, okay, variasi seperti contoh apa aja? Contoh ini ya. Kita lihatin dulu kira-kira ya 12 not lah. 12 not. Oke. Okay. Kromatik. Kedua ya. Baru ada triplet. Triplet. Ini triplet. Dan lebih pakai scale ya. Iya, oh, karena okay. Supaya kita langsung praktek ke skillnya itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, iya, okay. Terus kemudian kita latihan skipping. Skipping, oke. Okay. Ya, skipping itu skip, berarti di bahasa sini longkap. Di longkap. Longkap. Baru kita kan masih nempel-nempel di jarinya nih. Iya. 1, 3, 4 nempel nih. Ya. Nah, kita pisah nih. Nah, ini kita sama nih. Kita dari atas nih. Supaya nggak berteman dia. Nah, terus kita pakai hitungan. Oke. Posisi tetap jari tiga. Oh iya. Tadi kita main. Nah, hati-hati nih pickingnya. Soalnya ganjil ini bro. Ya. Tadi down up down up down up down up. Oh. Nah, ini hati-hati nih. Banyak yang salah di situ. Iya. Tadi. Tadi. Oke, dan iya. Bang Pugu kalau fingering atau latihan gitu lebih banyak pakai sound clean ya. Sound clean. Alasannya apa tuh? Pertama supaya telinga kita straight sama apa namanya itu? Tangan kita tempo sama ini pas. Oke. Okay. Nah, wajib pakai metronom nih kalau ini. Paham ya? Clean. Tadi kita ada yang 6 duplet ya, triplet ya, pakai 1/16. Tadi contoh gitu. Ya. Tadi, Tuwaka Padma Namju 7 tadi. Mungkin teman-teman yang di rumah yang lagi nonton, gimana sih Bang? Biasa banyak banget yang nanya, Bang, gimana sih biar mainnya bisa ngebut dan bersih? Ada tips-tips khusus gak dari Bang Pugu nih? Tipsnya ya satu, peaknya minimal 2 mili. Peaknya minimal 2 mili? Kalau 1 mili nggak bisa, karena dia ada kayak delay untuk bengkok ini loh bro. Oh. Pertama ini material peak. Material peak. Iya pertama. Kedua senar. Senar ya? Kalau saya pakai 0.10.
0-10 ya? Kalau 0-9 dia lebih lentur, kemudian bahasa kerennya resonansi gitu. Oke. Kalau mendayu-dayu. Kalau 10 kan agak keras, ketat. Ya. Oke. Beda situ. Uh-huh. Kalau latihan-latihan khusus fingering-fingering itu ada tipsnya? Iya, tips. Bebas sih, aku rasa bebas. Yang penting pakai metronom. Pakai metronom. Iya, metronom. Tempo itu penting banget. Ya ini di Paleton ada 100 ada lengkap. Ada metronom, ada drum style. Sample drum juga ada ya. Jazz, rock, metal. Oke. Terus metronom tik tok juga ada. Juga ada ya. Ada. Ini cocok banget buat latihan teman-teman di rumah. Ada drumnya kayak tadi. Betul. Bang Pugu juga udah kasih sample. Dari drum kita juga bisa bikin riff yang. Iya, contohnya kita cuman pakai gini nih. Ini polos banget. Tiba-tiba nah itu tergantung dari ritmik sama ritme kita apa okay. Yang kita suka gitu, kita juga bisa olah nada. Betul. Dari kesukaan kita dulu. Kalau udah kita main ya nggak suka. Oke. Bang gimana sih bang cara main sweep picking bang? Oh iya, sweep picking. Wah, ini deh. Gua... Ya pertama sih basicnya dari picking basic, okay. Alternate picking. Alternate itu kita main down. Down, up, down ya. Kalau ini udah benar, pasti sweepnya pasti benar. Nah kalau versi Van Halen itu harus kita tekan. Oke, kayak ada. Iya, kayak ada punch-nya itu ada. Penekanan itu dari bahasa itu disebut apa kira-kira? Kanan apa aksen. Iya, aksen. Nah, itu. Krunya lebih tahu lah. Iya. Banyak baca-baca teori dia. ini guru-guru musik semua nih. Guru musik semua nih. Waduh, ada berapa orang? 1 2 3 4 5. Oh, ada 15 orang. 15 guru semua orang. Nih. Guru-guru semua. Muridnya mana? Muridnya enggak ada. Nah, itu maklum pandemi, Bro. Gimana Bang cara jadi, sweeping? Iya, sweeping ini. Jadi kita tekan, contoh ini kita main basic ya. Dua not dulu, dua not atau tiga not. Posisi tadi down, up, terus ini pull. Baru ini. Dua string dulu, tiga not. Down, up, pull. Baru kita latihan yang tiga string. Oke. Tiga string ya. Tiga string, empat not. Down. Harus dihitung dulu tuh. Waga, pat, ma, nam. Berarti triplet, Bro. Berarti penting kita main pelan dulu pelan. Ya. Pelan. Jangan langsung supaya ngitung notasinya berapa. Iya, kalau ngomong sama Bang Pugu, hitung-hitungan penting banget. Penting. Ya. Soalnya kita nanti satu not, ini bisa sampai 10 rupiah. Satu not 10 rupiah. Tadi itu waga pat ma nam. Nah ini ada yang di penekan. Enggak, ini double. Okay. Seven jadinya, okay. 7 not. Tadi ini minor, diminis, mayor, diminis, minor. Nah mayor minor harus apa bun? Terus baru ke tadi urut. Cuman tetap emang basicnya kita main pelan dulu dan satu-satu dulu ya, dua senar. Triadnya penting triadnya. Udah dua senarnya udah oke, kita kasih tiga senar pelan-pelan ya, semua emang ada prosesnya ya, Bang. Dulu kan makan nasi dulu, terus baru ikan. Ya. Kan enggak mungkin ikan langsung kan, tahu dulu yang empuk-empuk kan. Oh iya. Baru duri ikan. Oke, lanjut Bang. Nah, seru nih. Ini udah mulai seru nih. Tadi kita harus hafal posisi mayor minor juga ini. Oke, mayor minor. Contoh di F ya. Iya. Nah, ini F, terus fish ya. G. A minor. Nah, kita mainnya gini. Thank you.
ini kayaknya Rusty Kuli, bukan karanganku ini. Rusty Kuli tahu kan? Enggak tahu aku. Nah, Rusty Kuli itu si gitaris orang Amerika enggak salah itu yang dia jadi dia naik setengah-setengah. Nah, itu gitu setengah-setengah dia. Tadi posisinya kayak gitu dia ini punya Rusty Kuli. Nah itu bisa dibuat latihan juga. Jadi semua bisa ya? Bisa. Yang penting latihan yang giat. Iya. Dan semoga tips-tips dari Bang Pugu ini bisa bermanfaat. Amin. Buat teman-teman yang tetap baru semangat mulai belajar gitar, udah mentok mau ngapain lagi. Mungkin ini banyak teknik-teknik nih dari Bang Pugu. Thank you banget, iya. Bang Pugu sekali lagi udah. Tapi untuk menuju populer itu yang susah. Menuju populer susah. Iya, semua orang bisa main musik, bisa main gitar. Cuman satu yang modalnya itu harus satu, bro. Apa tuh? Punya pulsa data. Gua nggak nyangka nih Bang Pugu. Padahal pas sama datang, anjir serem banget nih orang nih. Tapi tadi harus punya humoris pulsa data, bro. Kalau nggak punya, nggak mungkin kau bisa upload itu. Humoris sekali Bang Pugu. Bang, thank you ya sekali lagi ya untuk tips-tipsnya. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Supaya channel ini bisa makin berkembang lagi. Thank you. Bye. Terima kasih, Valeton.